itu penthouse Cina guys. Cina okay lah. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita kerja malam. Pengawas Cina arahkan saya untuk menggali lumpur. Menggali lumpur kemudian di loading ke DT. Ini ada auto mixer sedang membuang sisa-sisa daripada campuran semen. Jadi lumpurnya tertampung di sini dan saya loading. Kita sementara menunggu auto DT yang datang untuk kita loading. Kacanya sangat buram ya teman-teman karena tidak ada wiper. Ini akibat dari kenal lumpur, jadi tidak ada wiper. Jadi beginilah kondisi unit yang saya bawa. Semoga pekerjaan lancar sampai akhir shift. Amin. Itu auto DT-nya sudah ada, dia sementara mundur. Itu penghaus Cina guys. Cina okay lah. Dia sementara mundur sampai mendekati unit EXA. Baru saya loading lumpur ke dalam DT tersebut. Ini Cina ada sementara pandu mobilnya, sama dia punya teman kerja yang Indonesia, ada sementara diskusi. Teman-teman bisa lihat tidak, itu mereka sana itu pakai baju APD lengkap. Oke, mundur kawan. Paket ke dalam sekali baru kita menggali lumpurnya. Mundur sedikit lagi. Mundur Cina ini. Kita suruh mundur. Oke, kawan-kawan, kita loading dulu. Jalan guys, kaca penuh dengan lumpur karena lumpur dia tampias guys, lumpurnya DT-nya sudah pergi. Oke, kita kasih bersih kaca dulu ya guys karena menghalangi pandangan saya ini. Kan begini kan enak, kacanya sudah dibersihkan. Oh, ada auto mixer yang mau buang lumpur guys. Kita awas dulu ya, jangan sampai kesenggol. Lumpurnya sangat banyak guys karena setiap hari itu auto mixer ini sangat gelap ya, dia setiap hari itu buang sisa-sisa dari campuran.
lumpurnya makin banyak, guys. Karena setiap saat itu mixer plant dia buang sisa-sisa campuran. Ini kalau tidak di loading cepat-cepat bisa lumpurnya bisa berhamburan di jalanan ini.